Ini satu contoh yang bagus sekali, saya sangat apresiasi. Ya, seperti inilah yang kita inginkan. Diawali dari sinilah kita melihat karakter anak-anak bangsa ini. Mereka kan generasi penerus yang meneruskan kita-kita dari semua yang di sini. Harus dibekali sejarah, karena sejarah itu penting. Ini salah satu mengingatkan sejarah kita tentang memberontakan G13 PKI yang sudah kita ketahui bersama, dan itu merupakan tragedi nasional. Mereka harus tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana Pancasila itu diuji berbagai macam rongrongan, nyata sakti sampai dengan sekarang. Harapannya ini akan terus berjalan, tidak hanya sejarah yang hari ini saja, namun semua sejarah tentang perjuangan bangsa ini harus dikenal oleh generasi penerus bangsa ini, terutama mereka yang sedang menimba ilmu, ya. Karena selain mereka juga belajar tentang ilmu akademik, mereka harus dididik tentang karakter bangsa ini. Mereka mengerti bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia. Mereka lah meneruskan perjuangan-perjuangan para pahlawan terdahulu kita. Tidak mengkhianati apa yang mereka perjuangkan. Dan kesaktian Pancasila ini diperjuangkan dengan tumpahan darah putra-putra terbaik bangsa. Oleh karena itu, tidak boleh kita sebagai generasi penerus mengkhianati mereka dengan yang tidak baik di masa untuk generasi mereka. Mereka harus berprestasi, jadi anak-anak yang baik, karakter kebangsaan, tahu menghargai pahlawan, dan mereka akan melanjutkan cita-cita mereka semua.